Dari fisiknya meyakinkan bahwa hewan ini berasal dari benua Eropa ataupun Afrika. Tapi ini bukan tentang fisik, melainkan hewan endemik Pulau Kalimantan. Namun bagaimana cara kita untuk sama-sama melestarikan dan menjaganya dengan layak? Bekantan atau Nasalis larvatus adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok. Tinggi bekantan jantan sampai 2,5 kaki, dan beratnya 16 hingga 23 kg, namun ukuran betina dominan lebih kecil.